Ikan. Ya. Jadi usia kehamilan kita hari ini udah masuk 37 minggu. Boleh, 37 minggu 4 hari. Aduh, guys. Jadi kita sambil gonceng anak ya, guys. Mana dia ini? Aduh, ribet banget, guys. Jadi kita hari ini mau main jimbol lagi. Karena kok kontraksinya 2 hari ini agak aneh ya. Kontraksinya agak gak terlalu kuat. Jadi kita mau rangsang lagi dengan cara main jimbol. Ya kan, Laura? Ya kan? Nah, jadi mana sayang? Jadi aku udah pernah live pakai bola ini dan udah pernah ngajarin gimana cara-caranya. Sekarang kita mau olahraga dulu ya, guys. Semoga kontraksinya sebentar malam udah mulai datang, karena kita targetnya lahiran di hari Kamis. Oke? Ya, kita hitung sampai 20 ya. Pertama kita naik turun dulu.
Jatuh. Ini sama gak sih ya 20 kali juga. Kalau sudah, kaki di depan, kaki kanan di depan ya. Kaki kiri di belakang. Pegang ini. Ini pegang begini. 2 3 4 Oke, balas lagi. Kiri lagi yang di depan. Karena dia ini memang gerakan ini merangsang kontraksi guys, jadi biasanya langsung berefek. Sering dilakukan di rumah bisa sampai 3 sampai 4 kali sehari. Kapan ada waktu kali ini segini aja ya. Semoga kalian juga yang menantikan buah hati bisa cepat lahiran dengan normal dan lancar, dan doain aku juga bisa lahiran normal dan lancar dalam minggu-minggu ini. Oke. Video kali ini sekian aja. Semoga bermanfaat buat kalian dan kita ketemu di video berikutnya. Dadah.